Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, teman-teman, channel Kreator Ngawi. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan coba untuk mereview sebuah sepeda listrik dengan tipe T60 ya. Ini mereknya Uwinfly. Untuk spesifikasi dari sepeda listrik ini adalah untuk motor powernya dia berkapasitas 450 watt ya, teman-teman ya. Dan dia untuk kontrol baterainya dia menggunakan SLA 48 volt 12 Ah. Dan jarak tempuhnya sendiri dia kurang lebihnya adalah 45 km ya, teman-teman. Dan untuk maksimal speednya dia kurang lebih 33 km per jam. Dan untuk daya angkut kurang lebih hingga 150 kg ya, teman-teman. Dan untuk pengeremannya dia menggunakan tromol ya, belum cakram ya, untuk jenis sepeda listrik merek Uwinfly dengan tipe D60 ini ya, teman-teman. Ada bagasinya tuh di sini, bisa dilihat sendiri. Di sini ada bagasinya. Dan di sini ada kotak cas ya. Ini ada tempat alat buat casnya, teman-teman. Dan di sini juga setiap pembeliannya ada buku garansinya. Dia bergaransi selama 10 tahun. Ini bagasinya cukup luas ya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri untuk bagasinya. Dan di sini juga ada pedal ya. Ini enggak saya pasang karena ini buat jaga-jagaan, saya taruh di bagasi ini. Sewaktu-waktu ada apa-apa dengan kelistrikannya, jadi kita bisa pasang secara darurat di sini ya. Untuk adaptor casan dia menggunakan daya kurang lebih inputnya 220 AC 50 Hz dan outputnya dia menggunakan DC 59,2 volt 2 ampere ya, teman-teman. Oke, bisa dilihat sendiri ya. Uwinfly. Ini adaptor orinya dia ya. Dan di sini buat tempat ngecasnya ada di sini, teman-teman. Ini untuk pengecasan baterainya di sini ya. Ini kurang lebih untuk ngecasnya bisa 6 jam atau sampai 8 jam ya. Nanti indikator adaptornya dia nyala hijau ya kalau penuh ya. Dan di sini ada display untuk motornya ya. Displaynya seperti ini untuk display monitor layarnya. Dan di sini ada tombol speed 1 2 3 ya. Nah, ini speednya kelihatan ketika dia ditekan. Dan di sini ada tombol lampunya di sini. Dan di sebelah kiri ini ada sen, tombol sen dan tombol aksel. Dan untuk lampunya dia menggunakan jenis LED ya, teman-teman ya. Bisa dilihat sendiri untuk jenis lampunya dia LED. Ini cukup terang sekali. Dia menggunakan jenis baterai aki di sininya ya, masih menggunakan aki ya. Dia menggunakan 4 aki di sininya, di dalam box bawahnya. Dan di sini juga ada remote-nya. Ketika kita tidak menggunakan kunci, kita bisa menggunakan remote di sini ya. Caranya sangat gampang. Jadi di sini ada tanda gambar gembok tertutup, halilintar dan kunci terbuka ya. Ketika kita menekan 2 kali tombol ini dia akan nyala. Nah, dia nyala ya, teman-teman. Dan untuk mematikannya cukup menggunakan gembok terbuka ini ya. Dan di sini juga ada sensor alarmnya ya. Caranya mengaktifkan dia cukup menekan gembok tertutup ini ya. Dia sudah aktif untuk sensor alarmnya. Ketika sepeda listrik ini diambil orang atau kita digoyang-goyang dia berbunyi, teman-teman. Jadi sensor alarmnya dia berbunyi, teman-teman. Untuk mematikan sensor alarmnya cukup menekan gembok terbuka ini ya. Dia udah mati ya sensor alarmnya. Mungkin itu aja ya review saya tentang sepeda listrik
merek UWinFi dengan tipe D60 ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.